Nah ini ya temen-temennya, lagi dicemburin supaya ready juga untuk burung per. Nah, di sini ready juga untuk lesi jakun pacitan ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat Ico dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kali ini Dentok semua berada di Pasar Burung Pramuka Matraman, Jakarta Timur. Ya untuk yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Nah untuk kill baltaki di sini ya temannya, lantai dasar gedung utama ada samping ya. Ini bosnya lagi beres-beres dan pengunjung juga udah pada mantau. Ntar kita akan tanya langsung aja untuk harganya. Berikut stok-stoknya yang di sini. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam mas. Selamat pagi Jakarta Indonesia. Di sini untuk buka dari jam berapa nih? Buka apaan dulu? Buka kiosnya. Oh, saya kira buka dester. Kalau buka dester ntar malam. Maaf ini. Ini buka kios jam 5 pagi, Mas, nyampe tutupnya jam 5 sore. Kalau ada kering-kering dari pagi, malam kita tetap buka. Siap. Siap. Untuk daerah Jabodetabek gimana nih? Kita melayani Jabodetabek bisa COD, Mas, sistem bayarnya. Bisa. Bisa COD ya. Untuk luar Jabodetabek berarti langsung aja telepon ya. Langsung telepon, tapi ya harus transfer dulu mas. Kita videoin burungnya, yang mana yang dipilih kan sekarang teknologi canggih mas. Nah. Cocok. Baru bungkus, dalam perjalanan kita bungkus, gitu. Oke bos, kita langsung aja dipantau nih untuk stok terbarunya. Silakan mas, Jonita Kusuma, YouTuber kita paling keren. Kita ke burung yang satu ini, warnanya cakep banget buat aviari ini. Buat masteran juga bagus. Ada burung kehicap ranting, stoknya juga banyak untuk kehicap ranting. Ini makannya serangga. Untuk harganya cukup 35 ribuan aja untuk kehicap ranting ya. Jantan betina pokoknya di harga sama. Ini masih muda-muda. Lanjut di sini ready juga untuk ciwa atau cici kelik. Buat masterannya stoknya banyak, makanya masih serangga. Untuk ciwa ini atau cici kelik untuk harganya 15 ribuan ya. Di atas ini ready juga untuk cipau, stoknya juga banyak juga untuk cipau, makanya juga masih serangga. Stoknya banyak, bondol, untuk harganya 15 ribu untuk cipau. Lanjut di sini ready juga untuk gelatik batu. Stoknya banyak buat masternya untuk gelatik batu. Ini makanya masih campur ya, gelatik batu. Oh, untuk harganya 35 ribuan, tinggal pilih aja. Buat stoknya lagi banyak untuk gelatik batu. Lanjut di sini ready juga untuk burung jingjing batu. Mantap, pakannya seperti ini untuk jingjing batu. Buat masteran, buat aviari rame juga untuk burung ini. Makanya masih serangga untuk harganya 35.000. Yang metalik yang jantan ya. Kita lanjut di sini ready juga untuk sikatan londo KW atau kancilan bakau. Ini stoknya banyak banget ya sampai sini-sini. Untuk sikatan londo KW atau kancilan bakau ini makanya masih serangga. Suaranya juga bagus, untuk harganya 100 ribuan aja. Untuk jantan betina masih campur, pilih aja ya. Ada yang muda, pokoknya dilihat dari sayapnya, kelihatan warnanya hijau terang, coklat terang. Lanjut di sini ready juga untuk SRDC, sikatan rimba dada coklat. Ini makanya masih serangga. Kalau yang udah dewasa kayak gini, bondol dokor itu di harga 120.000. Untuk yang mulus ada nggak bos? Ada. Oh, mulus harga berapa? 14 bos. 14. 140.000. Ada yang trotoan bos? Ada 3 ekor mas. Ada 3 ekor.
Untuk yang trotolan ini harga berapa nih? 15 nego tipis. Oh, 150.000 masih bisa nego tipis ya untuk SRDC sikatan rimba dada coklat ini masih trotolan. Di sini ready juga untuk Foxer Rembo. Ini udah ngepur, Bos. Ngepur. Untuk Foxer Rembo di sini cukup di harga 170.000. Nah, untuk anis merah MH di harga berapa nih? 400 masih bisa nego keras. 450 masih bisa nego keras. Loh, negonya keras. Keras. Enggak malu-malu. Enggak usah malu-malu. Oh, sekeras mungkin sampai jadi ya. Iya. Entar kalau enggak ditawarin, oh, enggak bisa tawarin kayak supermarket. Iya, tuh, iya. Iya, nih. Ini tolong shooting nih saudara saya ini. Nih, pokoknya kalau hanya buat suka bumi orang paling sulit juga bumi ya saya. Nih, pedagang unik gini. Katanya pedagang mau kesini ada itu janjian sama orang, rela gak jadi. Rela gak jadi. Ini di Sukabumi paling angel katanya. Nah, ini sold out anis merah apa MH ta macetan nih? MH. Ini bapaknya dari mana, Pak? Dari Menteng, sold out anis merah MH ya. Ini udah dipilihin, Pak. Dari PI. Langsung masuk. Masuk ya. Ini ready juga untuk ledekan Sumatera ya. Iya. Ini makannya masih serangga, untuk harganya 200.000 aja. Bebas pilih ya. Iya, bebas pilih. Nah, di sini ready juga untuk jecu atau kacer mini, ada satu ekor ya. Tinggal satu ekor bondol dokor. Ini makannya masih serangga, untuk harganya 170, Bos. Ya, 18. Oh, 180.000, Bos. Tinggal satu ekor ya. Bondol dokor. Lanjut, di sini ready juga untuk burung masteran Sri Gunting Abu-abu. Untuk penampakan seperti ini. Sumatera punya. Untuk harganya berapa nih? 12. 120.000 masih bisa nego. Jangan khawatir ya. Nego-nego aja sampai jadi. Burung makannya masih serangga ya. Lanjut di sini ready juga untuk burung masteran pelatuk beras atau pelatuk sampit. Ini makannya masih campur ya. Untuk yang betina di harga 100.000 masih bisa nego dikit. Stok luber. Untuk yang jantan di harga 125.000. Nah, dilihat dari kepalanya itu ada pita merah ya untuk yang jantan. Jadi dilihat dulu. Pokoknya masih bisa nego, aman saja. Lanjut di sini ready juga untuk Foxai Mantel. Untuk Foxai Mantel udah makan pur ya. Kenapa seperti ini? Baru masuk tadi, Bos, ada 15. Masuk 15 ekor ya untuk Foxai Mantel. Harga berapa ini? 200 aja, Bos. 200.000 aja untuk Foxai Mantelnya. Yang penting laku. Sini ada. Makasih ya, Mas ya. Pelatuk udang ya? Iya. Raja udang, jantan, dewasa, makannya masih serangga. Untuk harganya berapa nih? Ya, 70.000 aja, Bos. 70.000 aja. Biar bisa buat beli beras. Nah, biar bisa buat beli beras, loh ya. Raja udang ya, jantan. Kita lanjut ke burung paruh Bangkok. Di sini ada parkit Australia. Induan ya. Harganya 400.000-an induan. Kalau yang hitam seperti ini atau warna gelap itu di harga 350.000. Kalau yang warna cerah itu di harga 400. Sekali lagi induan. Induan. Bomboan. Bomboan. Di sini ready juga untuk leci Dakun Pacitan ya. Ini baru masuk. Masih campur ya. Nah, untuk harganya cukup 120.000 aja untuk leci dakunnya. Kalau grosir masih bisa nego lah, pokoknya juga harga spesial kalau grosir. Ready juga untuk burung perenjak.
perenjak bawah ya. Stoknya banyak banget buat masternya untuk perenjak bawah. Ini makanya masih serangga, untuk harganya 15.000-an aja untuk perenjak bawahnya. Banyak banget stoknya. Lanjut ke burung emprit Jepang. Oh, stoknya banyak. Yang putih tuh bagus, putih buat silang-silangannya. Untuk emprit Jepang di sini cukup di harga 150.000 per pasang dua ekor ya. Induan juga. Ini ada camperling jantan tue-tue. Untuk camperling yang jantan ini di harga 50.000. Ini makannya buah-buahan, serangga, suaranya juga mewah. Ini untuk perkutut Australia bermasuk juga nih, stoknya banyak untuk perkutut Australia di sini cukup di harga 150.000 aja untuk perkutut Australianya, mumpung lagi ready banyak ya perkutut Australianya. Tua-tua ya perkutut Australianya. Nah ini ya temennya, lagi dicemburin supaya sehat. Di sini ada bondol hijau. Untuk bondol hijau sepasang di harga 80.000 ya. Untuk yang jantan tuh yang ada ekornya, ada panjang-panjangnya. Nah di sini ada sogon hijauan ya. Untuk sogon hijauan di harga 20.000-an untuk sogon hijauannya. Nah, di sini ada Jakombo nih, yang nyari Jakombo masterannya berapa nih? Ya, udah 35 aja, 35.000-an. Jakombo buat masteran Jakombo nih. Nah, kalau ini, Bos? 7,5, Mas. 7,5. Ah. Pelangi dada merah. Nuri pelangi dada merah ya, 750.000, karena ada nuri pelangi yang dadanya agak lurik ya. Ini yang dada merah 750 ya. Nah, di sini ready juga ya untuk yang suka burung mastran. Ini ada burung kemade emas. Untuk menampaknya burung seperti ini. Mungkin di daerah lain namanya apa silakan aja. Di sini menyebutnya kemade emas ya. Untuk harganya 100.000 per ekornya. Untuk menampaknya burung seperti ini, makan buah-buahan. Di sini ready juga untuk kemade alfatar. Ini masih tinggal yang masih muda sama yang betina ya. Harga berapa ini? 80.000 ya. Kalau yang muda-muda kayak gini, tuh yang parunya masih oranye, tuh yang masih muda, sama yang betina, yang jantannya habis, yang dewasanya. Di sini ready juga untuk zebra pin. Stoknya juga banyak buat aviarinya. Untuk zebra pin di sini sepasang yang dapat dua ekor, itu di harga 100.000. Dewasa-dewasa semua. Untuk yang jantan ada kalungnya, yang betina polos ya, untuk di lehernya. Lanjut di sini ready juga ya untuk jala kebo, stoknya banyak. Untuk jala kebo sudah pada ngepur semua untuk jala kebo. Menampakkan support ini untuk jala kebonya. Banyak, untuk harganya 50.000-an untuk jala kebonya. Tua-tua kayak. Lanjut di sini ready juga untuk burung buat aviari ini biasanya ya. Ini ada pauk panca warna. Ada jantan sama betina. Ada yang masih muda juga. Untuk yang betina di harga 50.000, untuk yang jantan di harga 75.000. Ini makanya serangga ya. Untuk yang jantan tuh warna kepalanya kuningnya lebih cerah. Di sini ready juga untuk kepudang Jawa ya. Untuk stoknya banyak untuk kepudang Jawa. Banyak pilihan. Bondol dokor mulus. Untuk harganya 180.000 untuk kepudang Jawa ya. Banyak pilihan. Di sini ready juga ya untuk pelatuk bawang. Untuk pelatuk bawang yang jantan di harga 125.000 aja. Turun sekarang ya. Kalau betina 100. Untuk yang betina itu yang tuan ngupet bos ya.
Itu di harga 100.000. Pokoknya yang betina yang kepalanya warna hitam putih. Ini pada ngumpet-ngumpet terus. Untuk yang jantan di harga 125.000 aja. Lanjut di sini ready juga untuk murai irian, mulus banget ya untuk murai iriannya. Untuk murai irian, untuk yang mulus ini di harga 100.000 aja. Mulus banget, udah ngepur ya. Ini ready juga untuk perkutut lokal Blora ya. Lokal Blora. Untuk harganya 20.000 untuk perkutut lokal Blora ya. Stoknya juga banyak pilihan. Oke Pak Bos, makasih banyak untuk waktunya, reviewnya. Terima kasih juga buat Mas Junita sudi mereview kios kami. Pokoknya tetap semangat. Semangat juga. Selalu. Kita sukses. Wassalam ya Bos ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bos.